Kepada KBLI 2020 yang dibuat memang otoritasnya ada di Badan Pusat Statistik di BPS, dan itu sudah menjadi keputusan dan perundangan yang diputuskan oleh BPS melalui Kepala Badan Pusat Statistik, kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan HAM, kemudian dicatatkan dalam lembaran negara oleh Kepala Biro Masyarakat dan Hukum pada saat itu, pada tahun 2020. Dan itu legal sifatnya. Sedikit itu, Bang, jabarkan Bang, 92.000 itu seperti apa Bang? Apanya? 92, izin KBLI 92.000 itu seperti apa? Biar masyarakat lebih paham. Perjudian aktivitas tentang perjudian dan pertaruhan, golongannya ada semua tadi. Jadi di perselisih itu ada semua. Iya, jadi masyarakat bisa melakukan izin untuk membuka perjudian lewat situ? Enggak, nah itu dia. Nah, hanya cuman orang-orang tertentu yang mendapatkan itu. 5 perusahaan yang tadi saya sebut satu persatu tadi itu yang harus ditelusuri. Kenapa? Karena memang sudah tidak boleh. Dulu pernah ada, sudah dicabut. Bahkan dulu KUHP 303 itu, pasal 300, diperbolehkan. Tapi sudah dikeluarkan undang-undang pada tahun 74. Habis itu dikeluarkan lagi peraturan pemerintah. Dan sudah tidak ada. Dan itu disebut jelas itu. Apa namanya, 303 itu sudah tidak bisa apa namanya diberlakukan legalitas judinya, jadi ilegal. Nah, tiba-tiba kalau seandainya terbuka mau melegalkan judi secara terbuka, terjadi apa namanya perdebatan di publik apa segala macam, ini demokrasi. Tapi ini kan diam-diam tiba-tiba muncul, hanya punya hak eksklusif ya 5 perusahaan itu.